girl, you can be my baby mama. While I take your class, we can chill for the summer. Your body language, tropicana. Private jet, we can fly to Bahamas. While I take your class, we can chill for the summer. So guys, welcome back lagi kat channel aku Azim The Gaming guys. Okay, beri kita tepukan guys. Ya, dan game yang aku akan main hari ni ialah game Pocong Hunter 2 guys. Ya, memang korang muskil kan kenapa aku main Pocong Hunter 2 tapi aku tak main Pocong Hunter yang paling first punya. Okay, salah satu sebabnya game Pocong Hunter ni dia ada lagi bagus dia punya game. Kali ni ada story dia and ada item baru dan item dia lagi perfect, lagi update, lagi terbaru dia punya item. And kalau nak ikutkan game Pocong Hunter tu dal apa ni? Ya, aku pernah main Pocong Hunter 1 cuma tak lengkap. Okey. Okey, ni karakter kita guys. Ya. Lebih macho guys, lebih macho. Okey. Oh, okey. Ni rumah kita. Dan kita akan bercakap dengan ya, ayah kita mungkin. Hai, sudah bangun ya? Terlalu nyenyak di rumah pam. Oh. Kupikirkan ayah. Sekarang saatnya kamu menikmati situasi kampung paman ini. Okay guys, kita kena jelajahi desa guys. Okay. Okay, untuk pengetahuan korang, game ini berbahasa Endon guys. Bahasa Endon. So, kita okay. Okay guys, aku baik kurang supaya cakap aku jelas sikit. And lagunya pun, ya, boleh tahan. Okay guys, kita disuruh untuk jelajahi desa guys. Di sini ada rumah. Ya, aku tak tahu rumah kali ni ada hantu ke tak. Aku takut jump scare. Kita try tekan. Aku pergi dari rumah. Siapapun yang baca surat ini, tolong jaga rumah aku ini. Wah, senang-senang guys. Dia suruh kita jaga rumah dia. Padahal ni rumah dia sendiri, dia suruh kita yang jaga. Kalau pencuri yang datang. Ya, aku rasa tak siapa jaga guys. Okay, dekat sini ada air. Okay, dia punya berlari. Efek air dia pun ada. Kalau dulu tak ada guys. And karakter kita makin bagus. Ya. Walaupun tak banyak sangat. Okay, oh. Jelajahi setiap sudut desa. Bicara dengan warga yang kamu temui. Masuklah ke rumah-rumah. Detail. Okay guys, tugas kita, kita kena jelajahi. Oh, ada orang. Kalau ada waktu, silakan main-main ke balai desa. Di sana ada perpustakaan banyak bacaan tentang kampung ini. Letaknya di puncak bukit. Oh. Okay guys, kita ada misi baru, iaitu misi pergi ke balai desa guys. Okay. Dia kata balai desa tu ada kat puncak gunung. Aku tak tahu puncak gunung mana. Tapi kita ini apa? Keluar dari sesama jalan. Okay, aku tak fikir lagi nak keluar sebab aku nak jelajah kat sana. Okay. Di sini maybe. Ya, ini aja ada pokok-pokok. Oh, okay. Ada perempuan guys. Kita ni dia. Tapi tutup. Oh, balai desa belum buka. Mau main ke dalam ya? Cuba kamu keliling-keliling dulu saja. Nanti ke sini lagi. Kurang ajar guys. Dia halau kita guys. Apa? Walaupun belum buka, kita pun jelajah dulu sebab itu misi first kita. So, yang kena jelajah kat sini macam tak ada apa sangat. Kalau ada waktu, silakan main-main ke balai desa. Ya. Ni aku dah tahu. Yang macam budak cakap. Oh, guys, ada pakcik-pakcik. Kita tanya sekejap. Hai, mau ke mana? Jari ini menuju hutan terlarang. Selama aku di sini. Oh, okay guys. Kita pergi ke next tempat guys. Okay, tekan. Oh my god. Siapa ni guys? Ya, macam aku kenal dia ni guys. Kepada korang yang tengok Dragon Ball yang tahu satu pakcik-pakcik yang agak miang guys. Yang dia suka dengan perempuan, lagi-lagi perempuan yang seksi guys. Ya, dia ni kalau ikut aku kan badan dia berotot, dia kuat juga guys. Okay, dalam cerita Dragon Ball. Korang boleh cari sendiri. Ya, sebiji. Tapi yang ini pakai songkok guys. Jangan bicara apa-apa. Aku sudah tahu apa yang terjadi. Oh guys, aku sudah tahu apa yang terjadi. Macam kalau korang pergi dekat mana-mana. Macam nak cakap, Bomo, saya nak minta. Pasal Bomo dah akan cakap, stop, aku dah tahu apa yang terjadi. Macam tu guys. Ya, klise guys, klise. Ini aku beri tongkat bambu, lampu darurat dan power bank. Ya yalah, power bank nak buat apa? Ha? Bukannya aku nak main Mobile Legends sekarang. Senjata dan peralatan bisa kamu cek di dalam tas pojok kanan atas. Ya, itu easy ya. Kalau ambil barang, item aku tahu. Sekarang, masuklah ke ruang ruangan sebelah. Aku akan ajari beberapa hal. Ya, bahasa Indonesia masuk susah sikit aku nak sebut. Oh, tu pocong real atau okey, tu bukan pocong real sebab kalau pocong tu lain sikit kalau dalam game ni. Salah. Oh, so kita pegang ni bambu. Okey, depanmu itu adalah boneka pocong yang lucu. Ya, yang lucu. Anggaplah itu pocong beneran. Gebuklah dengan tongkat bambumu. Pakcik, kalau ada hantu macam ni, bukannya kita. Oh.
Kalau kita dekat guys, korang boleh nampak kening dia bergerak. Tui, 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 tui. Okay guys, kita kena pukul dia. Yeah. Izinkan saya pukul awak ya. Wah guys, pukulan dia laju guys. Okay, selesai. Sekarang ada bateri di depan. Ambillah, maka power bankmu akan terisi dengan energi. Oh, okay. Ini. Oh, ada 25 charge. Nampaknya bateri tu penting untuk charge power bank kita guys. Sekarang kamu punya energi untuk menyalakan lampu. Buka tasmu, pilih perlengkapan, lalu pilih lampu. Nyalakan lampunya dan cuba berjalan di kegelapan. Wow. Okay guys, item, ya. Yeah. Agak lupa sikit. Nyanyuk. Nyalakan. Oh. Oh, boleh on, boleh off. Kalau off. Kalau on. Ya, yeah, gitu guys. Okay. Untuk menghematkan. Untuk menghemat energi, matikan lampu jika sudah tidak diperlukan. Tu ada tombol di belah atas. Oh ya, energi di power bank bisa juga dipakai untuk peralatan lain juga. Kamu akan menemukannya nanti. Okey, tutorial selesai. Kamu lulus. Lah, easy. Sekarang pergilah ke hutan, kejar para hantu. Ya, kita kalau tak ada masalah, jangan cari masalah. Jangan main kejar-kejar. Okey, nampaknya kita kena pergi ke hutan. Ya, ada banyak level guys. Kita start dari level 1. Ya, aku tak ingat macam nak main game ni. Oh, woi. Aku first time. Sejak dah lama aku tak main game ni guys. So ia buat aku macam ya. Oh. Wah, okay, shilling dia makin menambah. Sekarang kalau kita bunuh tu, kita akan dapat shilling bentuk C. Dan shilling bentuk C tu, dia membuat kita, okay, aku takut dia muncul. Shilling bentuk C tu, dia menambahkan koin kita lebih sikit. Ada bunyi guys. Tak apa. Oh, okay, ada pocong. Ya. Shilling bentuk C. Ya, ia akan menambah 3 shilling guys. Okay. Wow, oh, checkpoint guys, checkpoint. Okay, ada itu. Nyalakan. Tak boleh. Tak boleh. Ah. Oh, power bank kosong. Okay. Ya, nasi ada bateri kat sini. Oh. Mati dulu. Okay guys, okay, dan ni kita jimat-jimat bateri guys. Ya, sebab kita pun dah diarahkan untuk jimat-jimat. So, kita maksin dulu. Oh, ada ayam. Ayam tu energi kita, guys. Kalau korang main pucang kata satu, korang akan tahu apa item ni. Kecuali item baru macam bateri. Oh, ada pucang, guys. Okay, agak senang nak lawan. Okay, game ni, ya, seperti biasa aku main. Tak usah sangat. Oh. Okay. Mati, guys. Ya, sedikit easy. Okay, shilling kita jangan miss guys. Sebab shilling tu juga penting. Okay, aku rasa aku tak nak masuk bawah tu. Aku nak cepat. Hup. Oh my god, dia ada pisau. Oh, kuat guys. Dia kuat. Kita cuba lawan dia guys. Oh, dia muncul situ. Ah, tak boleh. Okay. Belah je guys. Dia terlalu kuat. Memang tak boleh lawan je guys. Kita lari je. Atau kita mati. Sebelum tu aku akan pergi kat sini. Makan. Ya, tengok energi kita bertambah guys. Sebab aku tak nak mati. Ya, sebab pro gamers tak mana boleh mati kan guys. Kan. Okay. Oh, okay. Hampir kena. Nasib dia baik kita nafas dulu. Okay. Ada bunyi guys. Oh, okay. Selesai guys. Okay, gandakan koinmu dengan menonton video. Wah, pak bomoh guys. Tak apa, saya tak nak nonton sebab shilling tu, ya. Shilling. Ya, kita kena kumpul sendiri. Okay guys. Ialah stage yang kedua aku akan main dan aku akan tamatkan. Ini adalah stage terakhir untuk video kali ini guys. Kita try. Okay. Oh, awal-awal lagi dah muncul dia ni. Okay, itu penting. Kalau muncul watak kuntilanak, aku tak boleh lawan sebab boleh menghilang. So, susah nak serang guna bambu. Kali ini aku boleh lawan lagi. Itu benda. Okay, oh, hampir aku terlepas. Itu kena banyak ingat, guys. Panjat. Wow.
Mati kau. Terus aku kita boleh pijak dia, guys. Ya. Eh, okey. Watak baru muncul. Okey. Aku takkan terlupa. Ya, dia kuat. Okey, tak. Oh. Kita dah habis kalahkan. So kita off. Sebab kita pun dah tahu dah tak ada apa-apa. Okay guys. Ya, agak easy sikit. Hop. Okay, checkpoint. Yes. Ya, agak easy ni game. Aku suka. Ya, kita akan buat part juga game ni. Sebab kalau game yang seronok dan boleh dimainkan dan view banyak. Okay, ini memang tak boleh lawan, guys. Oh my god. Aku lari dulu, guys. Yang ini memang aku tak nak lawan. Jangan cari pasal kalau tak ada masalah. Okay. So aku akan... Okay, memang kena pergi sini, guys. Hui. Terkejut aku. Jangan buat terkejut lah. Nyalakan lagi, guys. Oh, matikan dulu jap. Dia kena banyak jimat, guys. Eh, kok? Eh, habis. Oh, ada. Oh, yo. Ya, sebab tu lagi kita kena banyak guna. Oh, ya. Off kejap. Ya, tak ada makanan. Confirm mati kalau aku kena lagi serang. So, kita kena banyak. Oh, ya. Jangan biar kita kena serang, guys. Ya, guys, orang kita pun dah penat, guys. So, tak boleh mati. Tapi kalau kita mati, mungkin tak apa sebab kita dah kat checkpoint. Tapi, aku tak nak kalah, guys. Okay, kita menang. Okay. Oh, hampir aku terlupa. Ya, walaupun dah nak habis, kita kena ambil ni. Okay, guys. Misi kita selesai. Ya, selesai. Ya, lepas selesai, semua akan senyum. Okay, guys. Misi yang ketiga kita akan sambung akan datang, guys. Guys, macam itulah game Pocong Hunter yang kedua, guys. Okay, game ni kalau korang nak main, korang boleh install. Sebab game ni yang menarik daripada Pocong Hunter pertama. Sebab update dia lagi bagus, guys. Ya, korang boleh main. And ya, kalau korang suka video kali ni, like and subscribe aja. Sebab benar senang je. Tinggal tekan je, guys. Tekan. Apa susah? Korang tinggal tekan. Okay, settle. Guys, terima kasih yang telah menonton. And ya, kalau korang suka, korang akan sambung lagi game ni, guys. Sebab ya, game ni lagi pun ya lucu. Dan okay, dalam banyak-banyak karakter aku lawan paling susah, aku telah nak. Sebab aku tak ingat cara nak kalahkan dia. Tapi tak apa. Terima kasih yang telah menonton. Assalamualaikum, guys.